Tempatnya ada di pinggir kanan ini. Pertama, yang tengah. Dan titik kedua ada di kanan sebelah. Di sini pemilik. Siapkan sampel bersama teman-teman. Ada tampak dan bos tampak. Sampelnya banyak yang mau di. Kita sudah sampai di titik ini, di depan ada sahabat pusing Bang Jai yang sudah nyobok terlebih dahulu. Gimana Mas Bayu hasilnya? Mas Bayu masih gabluk katanya masih. Ini titik yang saya mau pancing kali ini, rumput tol ini. Biasa saya prepare terlebih dahulu, mempersiapkan alat-alat. Joran atau tegek yang saya pakai masih habis spesial yang baru bangun dari tidur ya, biar patah direparasi sama Mas Bayu Ungaran. Pelampung dari Ekpirates 25 cm, kayu nomor 7, jam senar pakai P 0,6, lumut seperti biasa. Lumut yang saya pakai lumut halus karena berada di air tawar. Titik kita kali ini masih dilingi di tengah-tengah sapi sedikit. Tambah KTM 25 area lo ireng. Jadi kamera saya bukan cilen, gak kayak penggrek deh kira saya. Bukan cilen, penggrek. Kamera Rasido. Eh? Kayak lapora ketok ini nih. Eh? Iya. Eh. Di MPT. Ini di MPT. Ternyata bisa ngalusin dia. Selain buat Elsa di lengkung halus. Ngalusin dia. Selain buat Elsa di lengkung halus. Alalalalala. Tenggelam deh. Ah, iwa bosku. Alalalalala. Strike bosku. Alalalalala. Baru dicemplungin perdana. Udah setrek, alhamdulillah. Hah? Duaan kurang lebih dua pas dua.
penak deh. Les des. Ah? Jeroya api. Cuma kalau ketemu ganggengnya itu, kalau pas tembakan jeroya api. Kalau ketemu ganggengnya ya pas biar. Yes. Dah langsung dimakan bosku. Ambles, ambles. As kita tarik mas, trek bosku. Iwa, iwa ki, iwa apa ki? Alalalalalala, iwa meneng. Taling, tingtang, taling, tingtang. Alalalalalalalala, taling, tingtang. Iwa meneh. Wah, istimewa. Iwa, tak kenal. Ap. Makannya apik lah. Ikan lagi bosku. Alhamdulillah. Kancilan. Berpoin, moga poin lagi. Babon-babon, super. Iwak le. Sampai mumpul-mumpul. Des. Jadilah. Des. Ah, strike lagi bosku. Lah, ilah iwa. Iwa mungkin. Udah, 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 udah. Iwa meneh. Lah. Ki Mas Bayu, Mas Bayu biar orang ki. Mas Bayu iwa ki. Ah, Mas Bayu pasti pengen. Patang nyari Mas Bayu lemu sih san. Hah? Puncak setrek, puncak setrek bosku, istimewa spotnya. Tambaknya Bapak Haji Ali lo ireng kandang ayam. Cuma hitungan detik langsung plung. Sut. Ya. Ini kurang lebih baru lemparan yang ke 4 atau ke-5 ini. Kita coba. Dia pasti langsung plung sut. Yes. Dimakan. Spot sangat berpotensi ini. Spot rumput welingi di tengah-tengah ini. Iwak le. Wah, sudah digondol bosku, hilang ah di bawah. Plus. Ah jeru. Iwak apa ki? Ala ala ala. Tangkit. Ya. Hilang lagi, Ge. Hilang lagi. Bagian ini mulut ya, bibir ya. Ini belum dikasih apa-apa padahal. Ya. Polos. Polos. Ma.
Mas Ridwan, kamu jangan jejer-jejer, kamu belah sana. Link yang sana, Mas Ridwan. Terus bang? Ah, weh, bang ini kapan orangin tak mancing ya? Bang ini tuh selalu gabuk selalu sih. Ah, iwa makan. Di tengah-tengah ini. Ambles, gles, ah penak deh, gles, gles. Ah, kayak mumpul gini sih. Ah, iwa, di bawah mumpul-mumpul. Ternyata iwa, babun. Setengah babun, pokoknya iwa lah. Pokoknya iwa ya. Iki, alah. Nyantar tipis. Balah, nyantar tipis. Pantasan dibawa mumpul-mumpul. Alhamdulillah. Rezeki anak saleh. Yuhu. Patang nyari, lima nyari kurang. Pokoknya aku padamu, Banila. Yeah. Oke, bosku. Kali ini tambah kelahiran kandang ayam ATM. Sangat memuaskan buat kalian yang mau cut di lahiran ayam, bisa langsung ke nomor di bawah ini. Ini referensi untuk kalian. Sebabnya tadi di lingi-lingi tengah ikan makan cepat dan deras. Jadi info terkini.